وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي له ملك السماوات والأرض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita memperoleh syafaatnya di akhirat kelak. Maka bagian dari rangkaian penting dari khutbah kita, selaku khatib saya mengingatkan kepada diri saya dan tentunya mengingatkan kepada kita semua, kiranya momentum Jumat ini kita jadikan momentum terbaik untuk menata dan senantiasa meningkatkan nilai-nilai ketakwaan yang ada dalam diri kita. Takwa dalam makna yang paling sederhana, kiranya kita selalu memicu dan memacu diri kita untuk setiap waktu dari sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita isi dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita tidak mengisi waktu kita, usia kita dengan amalan-amalan kebajikan, maka di sana ada peluang untuk kita sia-siakan kesempatan dan umur kita. Bahkan bisa jadi ada peluang untuk kita melakukan perbuatan maksiat yang pada akhirnya nanti akan membuat kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dialah yang kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang menjadikan atau menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai bentuk ujian kepada kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Salah satu poin yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa sukses dan tidaknya kita dalam hidup ini, tolak ukurnya bukan seberapa besar prestasi dunia yang kita peroleh, tetapi seberapa banyak manfaat yang kita peroleh di akhirat kelak dari prestasi dan karunia yang Allah berikan kepada kita ketika kita hidup di dunia ini. Ada seorang guru memberikan pelajaran kepada muridnya
Lalu muridnya dikumpulkan dalam sebuah ruangan. Setelah muridnya terkumpul dalam sebuah ruangan, lalu guru ini mematikan lampu sehingga suasana menjadi gelap. Kemudian disampaikan kepada muridnya bahwa akan menyodorkan sesuatu dan dipersilahkan kepada muridnya mengambil sesuka hatinya. Karena murid ini merasa tidak diawasi karena kondisi dalam keadaan gelap gulita, maka ketika gurunya menyodorkan sesuatu itu, ada sebagian di antara muridnya mengambil dengan dua tangannya, sebagian yang lain mengambil dengan satu tangannya, bahkan sebagian di antara murid itu ada yang tidak mengambil apa-apa dari apa yang disodorkan oleh gurunya. Lalu setelah itu gurunya kembali menyalakan lampu. Dan alangkah kaget dan menyesalnya sang murid bahwa ternyata yang disodorkan oleh gurunya adalah berlian. Ia mengambil dengan kedua tangannya menyesal. Seharusnya bisa mengambil lebih banyak dari itu. Dan lebih menyesal lagi yang mengambil dengan satu tangannya. Karena seharusnya dia mengambil dengan kedua tangannya. Dan jauh lebih menyesal lagi sang murid yang sama sekali tidak mengambil daripada apa yang disodorkan oleh gurunya. Melihat kondisi muridnya yang menyesal dengan apa yang baru saja mereka alami, lalu sang guru tersenyum dan menyampaikan bahwa ini hanyalah sebuah gambaran kecil dari penyesalan besar yang akan kami alami, akan dialami oleh manusia di akhirat kelak. Bahwa berapa banyak manusia diberikan kesempatan oleh Allah di muka bumi ini. Begitu banyak karunia potensi yang Allah berikan kepadanya. Tetapi karena mereka memperturutkan hawa nafsunya. Sehingga di akhirat kelak, tidak ada yang dia peroleh dari prestasi, dari potensi yang pernah Allah berikan ketika mereka hidup di muka bumi ini. Hadirin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang wafat. Lalu Rasulullah bersama sahabat seperti biasanya mengurusi jenazah sahabat ini tadi. Kemudian mereka mengantar ke tempat pemakaman. Selesai dimakamkan, Rasulullah bersama sahabat pergi meninggalkan tempat di mana sahabat yang wafat tadi dikuburkan. Lalu sahabat, Rasulullah mengajak sahabat untuk singgah mampir sejenak di rumah almarhum. Tujuannya untuk menghibur sekaligus menguatkan keluarga yang baru saja ditinggalkan oleh almarhum tadi. Ketika Rasulullah tiba di rumah almarhum, Rasulullah bertanya kepada keluarga almarhum, apakah ada wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum untuk ditunaikan? Lalu istri dari sahabat yang meninggal tadi menjawab, ya Rasulullah, saya tidak tahu apakah suami saya bermaksud untuk meninggalkan wasiat sebelum meninggal. Akan tetapi ketika dia menjelang sakaratul maut, dia mengucapkan 3 kalimat yang sama sekali tidak saya paham dan saya tidak mengerti apa maksudnya. Lalu Rasulullah mendesak kepada istri almarhum tadi, apa yang almarhum sampaikan? Lalu istrinya menceritakan, ada 3 kalimat yang dia keluarkan ketika menjelang sakaratul maut. Yang pertama dia mengatakan, andai kata masih jauh. Yang kedua, andai kata yang masih baru. Dan yang ketiga, sahabat ini mengatakan, andai kata semuanya. Mendengar penjelasan dari istri almarhum tadi, Rasulullah langsung tersenyum. Lalu dia berpaling kepada sahabat dan disampaikan kepada sahabat bahwa tahukah kalian apa yang dimaksudkan oleh almarhum tadi itu? Rasulullah menceritakan
Sahabat ini mengatakan, andai kata masih jauh. Karena pernah terjadi suatu waktu, separuh dari perjalanannya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dia menemukan sahabat yang buta, yang juga menuju ke masjid, tetapi jalannya lambat. Sehingga khawatir sahabat ini tadi ketinggalan sholat Jumat. Lalu dia menuntun sahabat yang buta tadi sehingga bisa tiba ke masjid dengan cepat, sehingga bisa mengikuti sholat Jumat bersama sahabat-sahabat yang lain. Dan ternyata sahabat ini ketika sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah betapa besar pahala ketika dia menuntun sahabatnya yang buta tadi. Sehingga dia mengatakan, andai kata masih jauh. Kemudian yang kedua, pernah suatu waktu sahabat ini menuju ke masjid untuk melaksanakan salat subuh di musim dingin. Karena suasananya lagi dingin, sahabat ini memakai dua mantel untuk menghangatkan tubuhnya. Ada satu yang sudah tua dan satu di antara mantelnya yang masih baru. Ketika perjalanan dia menemukan orang tua yang hampir saja mati karena kedinginan. Lalu sahabat ini membuka mantelnya yang tua, diberikan kepada sahabat orang yang hampir mati kedinginan tadi. Kemudian dipakailah mantelnya yang masih baru, melanjutkan perjalanan ke masjid. Dan ketika sahabat ini sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah, begitu besar manfaat, begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah, karena dia memberikan mantel kepada seseorang yang hampir mati kedinginan. Lalu dia menyesal, andai kata yang masih baru yang saya sedekahkan, pasti pahalanya akan lebih besar. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, ketika dia mengatakan andai kata semuanya, karena pernah suatu waktu sahabat ini kembali ke rumahnya dalam keadaan lapar, lalu minta kepada istrinya agar disiapkan roti. Begitu dia mau makan rotinya, tiba-tiba di pintunya ada fakir miskin yang hampir saja mati kelaparan, meminta sedekah. Lalu sahabat ini memotong rotinya, separuh diberikan kepada fakir miskin itu tadi, dan separuh dari roti itu dimakannya sendiri. Dan ketika sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah betapa besarnya pahala dari sedekah sepotong roti itu tadi, maka sahabat ini mengatakan, andai kata semuanya saya sedekahkan, jauh lebih besar dan jauh lebih banyak pahala yang saya peroleh. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Keberadaan kita di muka bumi ini, kita ingin diuji oleh Allah. Seberapa banyak dari usia sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk akhirat kita. Ketika Allah memberikan karunia berupa harta benda, ilmu pengetahuan, pangkat dan jabatan dan apapun itu, karena Allah ingin melihat kepada kita seberapa besar manfaat di akhirat kelak yang bisa kita peroleh dari karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba Allah yang menyesal di akhirat kelak, karena begitu banyak kesempatan yang diberikan kepada kita yang kita sia-siakan dalam hidup ini. Maka mari kita memanfaatkan sisa umur yang kita tidak tahu sampai seberapa banyak lagi yang Allah berikan kepada kita. Karena kematian jauh lebih pasti dari hari esok, kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Syahdu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah, wa syahdu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu allahu ta'ala lil alamina bashiran wa nazira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad
Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haythuma kuntum wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.